Aku pun dibenci masyarakat, dan tak jarang aku dilempari mereka telur seperti sekarang. Ah, sial! Ah! Dan para masyarakat pun berpaling dan mendukung rivalku. Nyala Bu Caleg, makasih ya. Iya, sama-sama. Makasih ya Bu, semoga berkah. Amin, makasih ya Pak. Saya turut prihatin atas misi B menimpa anak Bapak. Ya Bu, makasih. Seperti pepatah, sepandai-pandai kita menutupi bangkai, cepat atau lambat pasti bakal ketahuan. Jadi dia yang menabrak anakku sampai cacat. Benar Pak, dan untuk lebih lanjutnya, Bapak bisa lihat sendiri rekaman CCTV-nya. Ah. Pak, Bapak nggak apa-apa? Dan inilah awal kehancuran hidupku. Ini akibat kendaraan lantang yang tuduhan matikan HP-ku. Ini, Bah. Karena anakku mati gara-gara kamu, jadi nyawa dibalik nyawa. Adil, bukan? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ada apa? Kamu nggak ada channel Jonjol? Maaf bos, tapi... Kamu siapa? Asal masuk rumah orang. Stop! Yang sopan ya, kamu siapa? Saya dari KPK. Saya dapat laporan bahwa saudara Zaki selama menjabat dia melawan korupsi sebanyak 271 triliun. Apa? Enggak mungkin. Suami saya enggak mungkin korupsi. Sial, udah ada aja KPK geledah rumah. Kalau gini bisa dimesinkan berapa keturunan. Aku harus kabur. Aku pun berencana untuk kabur ke luar negeri tanpa sepengetahuan istriku. Namun naas, aku malah ditabrak motor. Karena luka yang parah, dan dokter pun melakukan amputasi terhadap sebelah kakiku. Mas, kamu udah sadar? Kenapa gak bisa duduk? Kakiku! Mana kakiku? Gimana kakiku? Mas, tenang mas. Kamu harus ikhlas. Ikhlas? Kamu waras gak sih? Sampai kapanpun, aku gak ikhlas kakiku diamputasi. Ah, sakit! Kakiku sakit! Dokter! Dokter, kenapa suami saya? Karena kakiku yang diamputasi infeksi dan kehabisan darah, aku pun mati. Mas, bangun, Mas. Jangan tinggalin aku. Maaf, Bu. Tarik TTM juga udah bisa gali tanah kuburannya. Lagi? Semua tanda kuburan tak bisa digali, seolah menolak menerima jenazah seorang koruptor sepertiku.